And we are going to school. Hi guys, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Greta, Mama dari Cattleya. Tadi baru ngedrop Cattleya ke sekolah. Sekarang kita menuju ke Patrimony Bird. Ini intinya kita mau ambil mobil karena kita mau coba sewa mobil lewat Snap Car. Kita lagi menuju ke sana ini guys. Nanti aku kasih tahu ya gimana jalannya. See you later, alligator. Yep, is al fix toch? Ja, gelukkig maar. Dus dat scheelt. Oké, misschien moet ik gewoon even die kilometerstand gewoon... Ja, ik heb hem al erin staan. Okay. Ja, gelukkig. Als het goed is, kan je dan gewoon accepteren. Uh-huh. Ik heb deze voor het eerst gedaan, hè? Ja, ik moet volgens mij fotootjes maken rondom de auto. Oh, oké, voor het schade. Ja. Oké, ik ga het gewoon doen. So guys, ini mobilnya. Wow. Jadi liatin nanti dipasang isofixnya di situ buat Cattleya. Macus guys, udah ambil mobilnya nih. Kita lihat dulu. Kecil mobilnya guys, tapi lucu tuh. So let's check if everything is going well. Oops, buntu say, buntu. Kita harus putar balik. Dulu ya, jemput Kiky dulu. Udah sampai nih di rumahnya Kiky tuh. Kita lanjut. Itu tuh yang namanya Bang Kiky tuh. Alhamdulillah. Abu. Aduh. Kita jalan dulu ya. Selamat datang di perjalanan Stay Tangga. Terima kasih. Hai, cepikin dulu. Tangan, Bo. Anjing, ayo, yuk, yuk. So, finally I'm here. Enggak buka-buka ini nih. Oh my god, guys. Lihat dong rumahnya. Lakinya Kiky cakep banget. Apaan bagus banget? Gimbal. Huh? Oh my god, take a look guys. Looks so nice. Amazing. This is Django ya. Oh my god, this is typical Django. Wow! And everything is white, painted white. So nice. Take a look, the bathroom is so cool, man. Whoa. My god. Stellar. Apa tuh? Oh, yay! Yay! Itu yang gue pengen beli. Aduh. Emang si ibu ini, it's a really nice one. We are going to use the gimbal for today. Gua lapar Ki, ntar house tournya nanti aja. Kita makan dulu guys. Sulapar kita, sulapar. Lagi gak ketosis nih. So, kita sudah di rumah Kiky. Kiky mau bikin masakan apa dulu nih? Aduh, nasi goreng. Tapi nasi gorengnya bukan nasi goreng yang biasa, jadi gak pakai kecap sama sekali ya guys. Pakai kari ya guys. Wow. Masalah ya? Masalah lo. Masalah gue.
Selamat datang di dapur cinta Kiky Adam. Lihat ini semua fresh ingredients. Ulekan cuy. What? Yeah. Ini lu bawa dari Indonesia ya? Yang ini. Kalau yang ini pasti yang Belanda. Ya. Yang ini yang dari Indo ya. Tutup jangan di mana-mana ya. Tempe. Kita mau bikin tempe penyet ya, Ki. Lagi nginam tempe penyet nih saya. Tempe penyot. Terus ngintip di garden-nya Kiki. Maksudnya garden-nya Django dan Kiki. Kebelan enggak? Oh, mau di setengah ditepungin, terus setengah dipenyetin gitu. Dapat lu. Coba kita lihat dulu. Pakai knoflook puder ya. Puder aja deh. Biar gampang. Kecuali lu mau ngolok. Itu apa, Bu? Soda bermoli ya? Soda bermoli. Oh, itu sunflower oil alias bimoli. Bimoli. Tahu juga. Spesial hari ini kita makan makanan Indonesia, guys. Ada tempe apa ini? Oh, mungkin tempe. Manis, Shay. Iya, Shay. Tadi kan tinggi. Gue ambilin terus, ya kan? Eh, mulai tunggu, ya udah gue pangkat. Jadi dia mulai lagi, kan? Hemat, Shay. Kalau di sana, saya ikut segini 5.000. Kalau di sini, 50-60.000 segitu. Kalau 2-3 euro ya? 3 euroan? Iya. Ini namanya kemangi. Kasih lihat dulu, guys. Sambal aja, tuh. Oh, sambal. Lekker. Aduh, terasinya. Oh. Wow. Kambas. Aduh. Enak banget nih, guys. Makanan yummy. Ala Kiky Adam. Itu tuh yang ini nih, yang lucu banget nih. Dari dulu nih, gua demen banget liatnya. Tipikal Django banget ya. Oke, ini. Tempenya kurang. Cukup ya, ini segini aja. Bisa tambahin lagi kali, itu tempenya banyak begitu. Baik, Bu. Ini nih, orang Indonesia di Belanda taruh cabai rawit di mana, Bu? Di freezer. Yeah. Ya, Bu, itu dari bulan, Bu. Ya kalau enggak, di sini susah cari cabai rawit yang benar-benar cabai rawit. Tapi ngomong-ngomong ini, gua mau apa nih? Mana? Ini pohon keri gua bawa dari pohon keri. Ya. Salam moja. Salam buat? Moja. Salam moja. Buset. Lu bawa dari sana? Gimana bawanya? Ditaruh di koper? Apa dipegang? Enggak. Jadi akarnya doang, terus gue ikat pakai apa namanya dibungkus pakai apa? Kayak stek ya? Iya. Terus gue pakai koran aja gitu, udah gitu digulung gitu aja misalnya. Oh, terus nah, hidup apa enggak ya? Gitu. Hidup di sini. Nah terus ini buat masak? Makanya itu project gue. Ini buat masak? Iya. Apanya yang mau dimasak? Pohonnya ininya nih, daunnya tuh buat kayak salam, daun salam tuh kan. Oh, di sini kan ada daun salam, Ki. Iya, tapi kan beda. Yang jelek aja. Yang ulur mes deh. Oh, kok kayak bau-bau lemon gitu, kayak bau-bau daun jeruk gitu ya? Cukuplah, aduh, buset dah. Sama garam. Oh ini, jadi ini buat masak apa nih? Kayak ginian. Ini buat masak apa? Gitu? Kari biasanya. Kari. Gulai. Oh, gulai. Berapa pedas gak sih ini? Ya,
it's okay lah, gak usah pedes-pedes banget, kan ada sambal lu. Aduh, enak banget tempe penyet. 5 minutes later. Kita coba dulu, ini namanya tempe penyet ala Kiky Adam dipakai kemangi. Yummy. Nendang banget. A few moments later. Oke, okay, kita ya udah siap nih. Kita mau paparkan dulu makanannya. Diambil dulu. Terus kayak tempat pegangan gitu. Lucu ya. Terus ini dia. Terus ini. Apa aja. Untung dia udah siap sedia sebelum hujan tuh, udah ada handuk, udah kayak mamang beca. Maklum. Yuk, ibu silakan duduk dulu. Terima kasih, bapak. 5 minutes later. Selamat makan. Yummy. Terima kasih sayang. Love you. A few moments later. Sudah habis guys. Abis brunch kita dikasih cappuccino sama Kiki. Gak mau kopi, maunya cappuccino, cuy, beda kan? Ini nggak salah nih, ada BH nih di sini, dia sebelah. Celana dalamnya di sini nih, jangan salah nih. Celana dalamnya mana? Coba di. Serius? Kepalanya nyelam di situ. Ini apa ini? Ini kepalanya ya? Eh ya bener kepalanya kayaknya. Yang ini ceweknya ya? Lucu amat. So, ini BH, ini celana dalam. Ceweknya di mana nih? Di dalam sih. Ini salah sebenarnya. Ini celana dalam si cowok. Gue salah ngambil. Oh, yang mana yang cowok? Ini celana dalam cowok, cowoknya di sana. Nah, terus ini? Ini cewek. Jadi cewek itu, ini lagi pakai celana dalam cowok. Cewek ini lagi enak ya, lagi berendam gitu. Lagi enak. Aduh, awas hati-hati tuh. Pip. Sensor guys. Dia lagi minum, lagi take a bath. Di bathtub pakai kopi. Luxury ya. Luxury karena kopi katanya bagus buat kulit ya. Terus pakai gula biar agak lengket-lengket dikit ya. Pakai temen kulit maksudnya. Enggak, maksudnya kan kopi biasa dipakai buat scrub bau sama gula. Enggak, dan katanya kopi itu menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Tapi kalau kebanyakan benar, kopinya menenangkan jiwa. Kagak bisa tidur gila. Terus kebanyakan gula yang ada lo melek. Kalau lu mau kopi yang benar-benar bikin lu enggak bisa tidur semalaman. Kopi-kopi di Jakarta itu melek kagak diabetes sih. Itu mah parah banget, manis banget gila anjir. Gua kagak bisa. Tapi gua tuh orangnya ya enggak. Maksudnya gue tuh orangnya simple ya kalau masalah kopi itu. Gue nggak kayak orang-orang pengen coba ini coba itu dengan variasi campur ini campur itu kombinasi apa-apa. Gue tuh lebih suka kayak yang simple. Gue suka yang kayak gula aren. Udah itu kopi susu gula aren. Jadi itu tuh yang kopi susu gula aren. Enak banget. Dan itu kayak yang itu ya, yang dalgon coffee itu yang dalgona. Apa ya, dalgona itu ya, bukannya pakai gula aren ya? Dalgona apa pakai karamel? Enggak. Itu yang pake gula aren. Apa sih mereka liatin itu digitu-gituin dulu terus baru tuang apanya gitu. Kalau gua biasanya gua ngambil dari itu loh, kopi kenangan. Gua ngambilnya kopi kenangan mantan aja.
Iya. Namanya kopi kenangan mantan. Emang benar ya kan? Namanya begitu. Iya benar, namanya emang gitu pilihannya. Oh. Nama brandnya kenangan, kopi kenangan. Mm-hmm. Itu banyak-banyak gitu, macam-macam ya, kopi kenangan mantan, kopi apalah macam-macam. Coba dulu lihat deh, buka deh. Macam-macam variannya. Dan gue paling suka yang itu. Harganya okay. Kalau saya 18.000 doang. What? Murah dong, lebih murah dari cetan. Oh. Iya, dan itu lebih kopinya lebih kerasa. Kayak Starbucks gitu. Gak pernah coba kopi kenangan. Gula arennya tuh enak banget. Jadi ada rasa antara pahit manisnya pas banget gitu. Jadi itu cuma pakai susu aja, nggak yang kayak macam-macam lainnya. Gue lebih suka. Dia kopinya dia brew sendiri nggak? Iya. Dia roast sendiri juga. Ya. Itu kan banyak juga yang orang-orang yang nggak bikin franchise gitu. Sendiri ya. Nggak tahu mana. Nggak tahu deh guys. How do I know? Dan punyaku sama Cattleya ada di sini. Sekarang kita langsung cus jemput Cattleya. Oke, guys.